Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menurunkan perahu yang telah direnovasi. Untuk video renovasi perahu ini bisa dilihat di pojok kanan atas. Kami dibantu oleh beberapa orang karena perahu ini lumayan cukup berat. Berhubung musim baratnya mau berlalu, jadi kami memutuskan untuk menurunkan kembali perahu yang telah direnovasi ini. Perahu ini nanti kami gunakan untuk mancing, dan juga kami gunakan untuk mencari kerang atau siput laut saat air laut sedang surut. Beginilah tampak perahu yang telah jadi. Perahunya bertambah panjang, kurang lebih 1 meter. Perahu ini didesain dengan menggunakan 2 mesin penggerak. Perahu ini menggunakan 2 mesin. Yang besar ini merek Maestro GX460 15 PK, sedangkan yang kecil ini mereknya Honda GX160 5,5 PK. Pada video kami sebelumnya bisa dilihat di pojok kanan atas, itu menggunakan mesin 15 PK merek Honda. Rencananya kami akan menggunakan mesin tersebut, namun karena mesinnya lagi trouble, jadi kami menggunakan mesin Cina ini. Untuk meminimalisir air laut yang masuk ke dalam perahu, kami menggunakan karet ban dalam sepeda motor bekas agar air laut tidak masuk ke dalam perahu. Seperti pada video ini, ban dalam sepeda motor dililitkan di trompet yang sudah terhubung dengan as ketinting. Kami menggunakan 2 ban bekas untuk melilitkan trompet dan as ketinting. Thank you.
Di sini kami menggunakan aski tinting yang sudah dimodif dengan panjang kurang lebih 1,8 meter untuk mesin 15 PK, sedangkan yang kecil ini memiliki as dengan panjang kurang lebih 1 meter. Sama pada aske tinting pada mesin kecil, aske tinting pada mesin besar juga kami lilitkan dengan karet ban dalam motor agar air laut tidak masuk ke dalam perahu. Perahu ini juga dilengkapi dengan layar. Cabutnya kayaknya bunyi. Oke, waktunya kita test drive. Sebenarnya mesin ini sudah lama tidak kami gunakan, dan ini baru pertama kali digunakan kembali. Bisa dilihat dari kebulan asap berwarna hitam dan juga karat pada mesin ini.